disembunyikan. Makanya di sini ya, sales yang dicatat tuh hanya 70 ya. Nah, kemudian masuk pembayaran dalam bentuk loan ya, dalam bentuk pinjaman 100 M. Kira-kira ya guys ya. Kita tidak ini hanya membuka nuansa gitu ya, membuka cara pandang kita ya, bahwa inilah yang terjadi gitu ya, dan menjadi PR besar bersama ya di dalam perpajakan internasional ya guys. Karena ini memang biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional ya. Seperti kemarin Apple gitu ya. Apple yang saya ceritakan itu ya, ternyata dia membayar pajaknya kecil sekali guys. Jadi kalau dibandingkan ya dengan profitnya ya, kemudian dibandingkan dengan pembayaran pajaknya, itu hanya 1,0% sekian gitu ya. Kecil sekali ya. Nanti dengan menggunakan metode-metode salah satunya seperti ini ya. Nah, bagaimana cara menanggulangi ini ya? Yang pertama tentunya dari ya, bagaimana kecanggihan dari aparat pajak gitu ya. Nah, di dalam mengenali peristiwa-peristiwa pembayaran-pembayaran, pembiayaan-pembiayaan antar negara seperti tadi ya. Maksudnya di sini harus dites tadi ya. Biaya apa itu ya, keberadaan ya, jasa atau implant atau IP-nya ini seperti apa gitu ya. Tipe IP-nya seperti apa ya. Kemudian adakah keunikan atau nilai tambah apa yang didapatkan oleh sebuah perusahaan di Indonesia sehingga dia ya mengucurkan dana untuk ya, ke luar negeri gitu kan, untuk membayar jasa atau IP tersebut. IP ini haki ya, intellectual property. Ini bisa berupa rahasia dagang gitu ya, bisa berupa hak paten gitu ya, bisa berupa merek. Dan ini yang kemudian banyak dijadikan cara gitu ya, untuk menimbulkan biaya-biaya ataupun pembayaran-pembayaran kepada perusahaan di luar negeri. Nah, di sini juga ada menentukan pemanfaatan ya, tadi itu ya, dicek dulu keberadaannya. Nah, ini tugasnya orang pajak memang ya. Nah, dia akan nanti akan dikoreksi ya, akan dikoreksi gitu ya. Nah, biaya ini akan dikoreksi ya, tidak diyakini ya sebagai biaya manajemen fee ya. Ya, ini nanti dihapus gitu ya, biaya ini ya, dikoreksi, artinya masih masuk ke dalam sales gitu ya, atau intinya di sini ada koreksi lah gitu ya, koreksi positif ya, positif lah gitu. Artinya koreksi yang menambah jumlah penerimaan negara. Saya kira itu guys. Ya. Di sini sih ada ya. Tapi tadi sudah bagus sekali yang disampaikan oleh teman-teman di grup. Intinya adalah ya keterbukaan informasi ya, keterbukaan informasi keuangan ya, tentunya dari baik itu keuangan Indonesia apa di dalam wilayah NKRI maupun dengan pihak luar negeri gitu ya, dengan pihak negara mitra. Nah, tapi itu masih terus diupayakan karena itu ya, masing-masing negara itu masih memiliki kepentingan sendiri-sendiri gitu ya. Ada ya, termasuk Singapura ini ya, masih memiliki kepentingan ya untuk ya, menjadi ya kan untuk menjadi ya, memberikan kesempatan gitu ya, memberikan kesempatan ya wilayahnya ya, memfasilitasi untuk pembentukan ya perusahaan-perusahaan dami seperti ini ya, yang tujuannya hanya untuk ya menampung ya, menampung dana-dana ataupun untuk pelarian pajak seperti ini gitu. Ini memang harus ada kesamaan sikap di antara semua negara-negara ya. Dan itu yang harus PR besar gitu ya, PR besar. Tapi ini harus terus diupayakan ya, karena kita lihat ya itu ya, contohnya perusahaan Apple yang sebesar itu ya kan, pajaknya cuma kecil sekali gitu ya, dengan model-model seperti ini guys ya. Berarti ada standarisasi ya Pak, apakah sama dengan negara lain mengenai standarisasi biaya ya. Bukan standarisasi gitu ya, standarisasi intinya adalah jenis-jenis pembayaran ini kan ada tujuannya gitu ya, ada tujuannya seperti manajemen fee ini ya, nah, ini kan dibiayakan ya kan?
membiayakan dan dia kemudian mengurangi sales, ya, mengurangi keuntungan gitu kan, dia masuk ke dalam harga, ya, masuk ke dalam harga pokok. Nah, tapi kemudian harus diuji, ya. Nah, yang maksudnya standarisasi itu adalah ilmu apa? Ini ya, semacam apa namanya, keyakinan lah gitu ya, keyakinan ya, dari para pajak ya, untuk ya, bisa menjadikan, bisa mengakui ya, ya ini benar-benar biaya. Karena di dalam perpajakan itu tidak semua biaya ya, bisa dianggap biaya gitu ya. Ya, tapi sebaliknya semua penghasilan ya, semua penghasilan itu harus masuk ke dalam penghasilan ya kan, gitu kan. Nah ini kan yang kejadiannya ya, ada biaya-biaya yang ya, yang bertambah gitu ya, kalau dibandingkan dengan skema tahun sebelumnya ya kan. Di tahun 2016 nggak ada kan, nggak ada manajemen fee ya, ya kan, nggak ada pembayaran bunga ya kan. Nah, mekanismenya lebih sederhana ya, apalagi kalau dibandingkan dengan tahun 2015 gitu ya. Dengan mekanisme sederhana ini ya, negara ya dapat banyak gitu ya, dapat tax ya, PPh badan 2M, padahal nilai salesnya hanya 40M. Nah kalau kita bandingkan. Pelanggaran lah gitu ya. Minimal kalaupun mungkin secara hukum dia bisa lolos gitu ya. Tapi kan kita juga mengenal yang namanya apa, etik gitu ya, etika ya, moral gitu ya. Bagaimana mungkin perusahaan sebesar itu gitu ya, contohnya Apple tadi itu ya, dengan apa, penghasilan yang begitu besar, hanya misalnya ya, tax apa namanya, pajak efektifnya ya, efektif rate-nya itu hanya 1,08% gitu ya, malu gitu ya, malu ya. Berbanding dengan UMKM aja ya, sudah kena ya 1% ya, atau setengah persen ya. Jadi mirip-mirip kayak UMKM, berarti bisa naik juga itu ya guys ya. Itulah PR besar dari perpajakan internasional ini ya, yang harus sama-sama kita ketahui ya. Kita mulai dari apa, kuliah hukum kita ini ya, kita mulai dari kuliah hukum kita menyadari ada permasalahan besar ya dalam pemajakan, khususnya pemajakan di bidang perdagangan internasional dan di bidang apa, perpajakan internasional. Saya kira itu ya, untuk perpajakan internasional kita akhiri ya di sini ya. Jadi silakan teman-teman yang tadi belum menjawab ya, bagaimana skenario, bagaimana cara pemerintah untuk menanggulanginya. Tadi sudah ada jawaban-jawaban yang sangat bagus. Yang lain yang belum silakan dijawab di WhatsApp ya, dijawab di WhatsApp grup ya, pakai voice ya, atau langsung nanti kalau saya sudah keluar dari grup, apa namanya, langsung secara privat ya kepada saya. Baik itu. Mengapa masih sulit bahwa Indonesia telah bergabung dengan ini ya, Authorized Exchange of Information ya, AEOI ya. Kenapa masih sulit untuk menghukum wajib pajak yang membayarkan pajaknya tidak sesuai dengan ya itu guys ya? Karena memang mekanisme ini ya, tadi yang saya lihat ya, masih sulit gitu ya. Bahkan di pembuktiannya sulit karena kalau apa namanya, mungkin dari segi data ya, dari segi data gitu ya, dari segi data transfernya sih mungkin bisa gitu ya, bisa dibuka gitu ya, bisa dibuka ya. Nah, tapi kan di sini kita lihat ya, pengujiannya tidak mudah gitu ya, tidak mudah ya. seperti kasus ini terkadang nanti pembuktian di hakimnya yang agak berat gitu ya, pembuktian di hakim ya. Misalnya ketika dikoreksi ya, dikoreksi oleh pajak misalnya ya, manajemen fee ini ya. Nah, itu kan perusahaan dia akan ya, sebisa mungkin dia melakukan pembuktian juga gitu ya, untuk memperkuat bahwa ada gitu kan biaya-biaya terkait dengan ya manajemen fee ini ya. Mungkin dia buat
mulai dari sales kontraknya, manajemen kontraknya gitu ya. Jadi memang nggak semudah itu, walaupun informasi keuangan ya misalnya ya, tapi itu tentunya sudah sangat membantu gitu ya, sudah sangat membantu, karena nanti perusahaan-perusahaan yang multinational corporation ini dia ya, akan terus menggunakan berbagai cara gitu ya untuk menghindari pajak gitu ya. Memang tidak semudah itu ya, tidak semudah itu. Contohnya ya di apa namanya ya, di pengadilan pajak pun ya kita lihat bahwa memang koreksi-koreksi yang dilakukan oleh pemerintah itu banyak yang kemudian dikabulkan gitu ya, banyak yang dikabulkan, artinya kalah di pengadilan pajak ya. Karena itu ya, karena yang tahu sebenarnya ya kan biaya-biaya ya, pembayaran ya kan, itu kan dari perusahaan gitu ya, dari perusahaan. Nah terkadang ketika perusahaan itu tidak memberikan data ya, tidak menyampaikan bukti-bukti, dari situ pajak ya, akhirnya menggunakan yang namanya pembuktian terbalik, artinya menggunakan data-data yang ada gitu ya, data-data yang ada ya. Nah, bukan data-data yang real gitu ya. Dan ini terkadang nanti di pengadilan gitu ya, dengan nanti saya akan jelaskan gitu ya, saya akan jelaskan bagaimana hukum pembuktian di pengadilan ya, termasuk di pengadilan pajak. Dan memang pada prakteknya tidak semudah itu ya, dan apa namanya untuk membuka gitu ya, untuk membuka ataupun untuk membuktikan gitu ya. Yang di sini, yang gelar bukti di sini kan ya, adanya penurunan ya, penurunan pembayaran gitu ya. Nah, dan ini kan kalau kita lihat ada dikit-dikit ya, apa namanya biaya-biaya ya, biaya-biaya yang kemudian menjadi menurunnya nilai pajak gitu ya. Nah, tapi ini ya kembali ya, ketika nanti masuk ke sengketa ya, masuk ke peradilan gitu ya. Kadang apa lawyer-lawyernya ya, masing-masing pihak ini kan ya, saling membuktikan ya. Dan itulah kemudian menjadi apa namanya hal yang sangat menarik gitu ya. Ternyata memang jalan untuk membuktikannya berat gitu ya, berat ya. Nah, itu ya kita ya. Nah, untung ya bagus ya pertanyaannya. Untungnya luar biasa nih ya. Udah cocok nih jadi dosen kayaknya. Tadi mana tadi? Ini ya masalah KUP itu.